Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa nuri qulubina wa qurrati ayunina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ugilka wal-Khatim lima sabaka Nasirul haqqi bil-haqqi wal-hadi ila siratikal mustaqim. Jamaah Safari Zakat, jamaah Majlis Zikir, jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam agama kita irwab palange atau malae tak bagi-bagi. Ada amalan lidah yang dilakukan oleh lidah saja, misalnya berzikir, berdoa, mengajak orang ke kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ada juga amalan yang dilakukan oleh fisik, misalnya sholat. Ada juga amalan yang dilakukan oleh harta kita, itulah zakat, kita akan membahas nanti. Ada juga amalan yang dilakukan oleh fisik dan harta, itulah haji. Narikuloki joka haji, loki mah haji, iwaja masuli, mata jeki lebih 10 tahun. Jadi pengorbanan. Sama dengan berjihad, joka tawe bela agama Allah Ta'ala, itu membutuhkan fisik dengan harta. Puasa itu lain fungsinya. Itu sih puasa tujuannya mapereng, ya. Mapereng. Menahan hawa nafsu meskipun dari keinginan yang halal, apalagi yang haram. Jadi memang ya puasa melebih lada, ya. Makanya maka dengan Allah Ta'ala iru fuasai untuk iya papalai wa ana ajazibi iya papalai. Kita akan membahas tentang zakat. Sebelum kita membahas zakat harta, kasih di hadis Nabi kita, kalau kita mendengarnya kita sedikit akan terharu. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, likulli syai zakatun wa zakatul jasadi as-sawm wa sawm nisfu sabr. Tiap-tiap sesuatu itu ada zakatnya, dan zakatnya tubuh itu adalah puasa. Jadi nariko mau puasa ki masak ke toki itu di isake ki itu buta, ya. Makanya puasa itu menyehatkan sekali. Dan puasa itu setengahnya iman. Zakat harta. Kalau kita merujuk ke Al-Quran, ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang perintah berzakat. Yang pertama surah At-Taubah ayat 103. Khus min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian daripada hartanya untuk membersihkannya dan mensucikannya. Ya, perintah Allah Subhanahu wa taala alai, bukan minta lari. Ya. Beda tuh, Pak. Beda alai, beda illoi. Selama ini kalau kita meminta zakat, kita meminta. Nah, perintah Allah Ta'ala alai. Makanya orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, yalah, berupa sakit, dicuri, pasti yalah, Pak.
Sampai-sampai terjadi sejarah ya, dalam Islam, pangluta Abu Bakar namusu tau cema berengi tau cep pesurengi pesui sekena namusu nonu. Apa perkataan beliau? Wallahi la ukatilna man farraka bainas salati waz zakah. Demi Allah, saya akan memerangi orang yang memisahkan antara salat dengan zakat. Makanya perintah salat dengan zakat itu selalu berkaitan. Selalu berkaitan. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u marraki'in. Selalu berkaitan. Bahkan perintah zakat ini diperintahkan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Misalnya kepada Nabi Ishak, Nabi Yakub, surah Al-Anbiya ayat 73. Wa iqamis salati wa itaiz zakat. Sacere teruk ya. Kemudian kepada Nabi Ismail, surah Al-Baqarah ayat 83. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati. Ya. Kemudian bahkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Padahal Nabi Isa terkenal nabi yang paling miskin, tidak ada rumahnya. Ya. Apa perintah Allah kepada Nabi Isa? Terdapat di dalam surah Maryam ayat 31, wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah memerintahkan, mewasiatkan kepada saya salat, zakat. Kita lihat Pak Adi, fungsi zakat. Ya. Maka dia pengelutta Syekh Al-Qardari, ada tulisannya sangat bagus sekali. Apa kata beliau? Irona seseke, haza nizamun faridi allazi alaja muskilatul fakri au muskilatul mali ala wajahil am. Irona seseke, satu-satunya cara untuk menanggulangi kemiskinan dan menanggulangi kesulitan ekonomi. Ya. Tuma kali-kali Pak Di, tuma kali-kali makuke. Nareko sadar tawi maseke, dega aga toka siasi, dega aga pengemis. Yakin Pak, Indonesia akan bangkit. Ya, tuma kali-kali di. Tengah orang ke TV kalkulator, Pak Miguel ada nolok nawite, di nala ke HP. Tepesu memang apa ya Pak Di? Tepesu kira. Nala kan nolok. Ya. Dengan zakat selesai masalah. Kemiskinan, masalah ekonomi. Selesai. Penduduk Indonesia kurang lebih 200 juta. Tengok Pak Di. Bahkan mungkin sudah 250. Okeylah, kita ambil jumlah yang terendah. Wajib zakat anggaplah 100 juta. Sun pasti lebih Pak, pasti. Cuma masalah ana tawe dene lo mapitangi asugirna. Makana engke istilahna idi ogi e, narek engka to tolo mak dareke, berarti paling mega tu dina. Ya Pak. Wah, do susah salah desa di pengali. Pak mega tu pengalina. Susah salah desa di duwe di. Pak mega duina. Nah sebab cepesu orang peranda ya. Ya, nak kedik ya, nak berkeng, mak kedik, mak sikit, kikir gelang, pelit, ya. Pagu tembok, pagu jembatan, pahil. 100 juta bawang penduduk Indonesia masuk ke, selesai masalah Pak. Ya, kita hitung-hitungan. Tepesu HP tak Pak Di? Tolong buka HP-nya, dihitung ya. Tapi pura memang dia hitung. Tak hitung Pak Usman. Dina ala nolok na batu. Pokoknya dina ala nolok na. 100 juta penduduk Indonesia masuk ke si 10 rupiah bawang. Si 10 rupiah. Engkau tu di gambar pedang. Ya, Kapiten Patimura apa ya. Itu tidak boleh dibawa ke masjid itu. Ya.
Tidak boleh orang bawa senjata tajam ke masjid, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kalau ke masjid bawa uang yang pakai songkok. Apa itu, Bu? Uang 100, uang 50, atau yang pakai surban, uang 5.000. Jangan bawa senjata tajam ke masjid. Jangan. Ini kondisi aman ini, kita tidak perang. Ya. Bahkan masih ada yang bawa uang, uang yang telah meninggal dunia, gambar monyet. Allahu Akbar, mau masuk surga dengan monyet di 500 rupiah, mati tuh. Atau di cili-cili koin itu kita menyumbang dengan tujuan meringankan, bukan memberatkan. Kalau mas sumbak ki di koin mana, matana. Tak bayangkan kiri di koin si karung juga ki sahabi ki bangi tanah pakai yaka, ya. Jadi kalau kita menyumbang, kita meringankan, jangan memberatkan. Budi, mulai besok enggak ada istilah matepang koin, matepang duit gambar pedang, ya, jangan, ya, jangan lagi ada uang yang gambar pedang. 100 juta penduduk Indonesia masuk ke si 10 rupiah bawang, dan ini mustahil masa masuk ke si 10 rupiah. Si 10 rupiah bawang menjadi 100 miliar. Tak kalah ini, Pak. Ya, furmeon dua kali. Makanya Fadena ala nolok nama itu kalkulator. Si 10 rupiah. Nah, ini mustahil orang bersakat 1000 rupiah. Dia gagah, Pak. Ya. Meningkat cedek. 100 juta penduduk bersakat atau menyumbang 10 ribu menjadi 10 triliun. Akilogi sadar, Pak. Masa 10 sumbang tak sitong, tidak masuk akal. Ini hitungan haul dengan nisab, ya, sitong. Ya. 10 macam je 10 triliun. Siapa kronolog tadi? Dena nale, Pak. Dena nale. Dena nale kalkulator ini nolok. Narik ke masak ke tawe 100 kali 100 juta kepala itu 100 triliun. Selesai masalah Indonesia, Pak Di. 100 bawah nasak ke tawe itu 1 tahun sedikit sekali, Pak. Nah, kita tingkatkan sedikit, ya, standar. Nariko masuk tawe 100 juta orang ini, 1 juta, ya, standar, ya. 1 juta nafsu sekena si tahu, itu akan menjadi 1000 triliun. 1 bilion. Dega aga to kasiasi. Dena gaga pengemis. Dena gaga panti asuhan. Ya, Pak. Makanya cocok nasengnya pangluta atau Syekh Yusuf Kardawi, az-zakah an-nizamun farid allazi alaja muskilatul fakri au muskilatul mal ala wajhil am. Zakat satu-satunya yang bisa menanggulangi kemiskinan dan kesulitan ekonomi. Ya. Kita lihat keutamaan berzakat, ya. Siapa yang pernah ke sini, di sini yang pernah mengunjungi Masjid Quba di Jawa Barat? Emas semuanya. Nah, pernah, Pak Di? Nah. Masjid Quba ini, Ibu tangkelingai, dibangun oleh seorang wanita. Biaya pembangunan masjid 20 triliun. Sidi mito bangungi. Termasuk salah satu masjid termegah di dunia. Kami pernah ke sana 2 tahun yang lalu. Aga amalanna ye ibu e? Ye makun raye. Narek ke masak ke i
Denang kayawana 50%. Selalu 50% ke atas. Padahal yang diwajibkan cuma 2,5%. Gampang aja Pak ya. Hitungannya ya, narikologi masuk ke enggak usah tunggu haul. Enggak usah tunggu nisab. Tidak usah. Siapa tahu mati ki? Guru tak Junaid di bone nareko maketan ni di 100 sebu nasakke ki 2500. Gampang apa eh? Bu Pak Guru ki masakke gampang lah meringang nareko maketan ni ki di 1 juta tapa tafsui selalona 25 sebu Pak. 25 sebu sekek nasi 1 juta. Gampang nah. Ya, dua buku bawang pelok alias tole alias siwak Fir'aun, siwakan Fir'aun itu tole itu ya, siwakan Fir'aun 25 sebu Pak. Jadi jangan tunggu uang sampai 100 juta. Wah, 100 juta, 2 juta setengah ini, 2 juta setengah ini. CDM ber miliar, 1 miliar 25 juta. Gampang. Nareki fesui langsung berfungsi. Seperti ibu ini, dia kalau berzakat 50%, bukan 2,5. Misalnya penghasilan dari ibu ya, dalam 1 tahun 6 miliar. Ya, jangan kaget di dengan kata-kata miliar ya, karena di kota itu Pak kecil. Di kota seperti Jakarta, Bandung, ada orang berpenghasilan ya rata-rata ya dalam 1 tahun 10 miliar ya. Biasa orang kota ya. Tiap-tiap tahun masuk ke 50%. Misalnya 6 miliar per tahun penghasilannya, 3 miliar selalu dia keluarkan, zakatkan. Luar biasa Pak. Berfungsi seke. Nah, subhanahu wa ta'ala, man ja'a bil hasanah falahu asyur amsalha. Barang siapa yang mengeluarkan satu kebaikan, memberi satu, pasti dikali 10. Kita bicara pasti dulu. Munrif ikali 100, ikali fitur ratu, wallahu yudaif lima yasha. Munrif iroh, kita berbicara pasti. Ya. Enggak usah ya terlalu banyak dulu. Nareko masak kaki, masih dekat kaki sesabu, pasti ke 10 sebu. Itu hari dan tidak bermalam. Itu kelebihannya. Denang kena benih sengih sedekah Pak. Pasti wala 10 kali hari itu. Pasti, pasti, pasti. Lebih pasti daripada terbitnya matahari di sebelah timur. Dan terbenamnya matahari di sebelah barat. Pasti, pasti, pasti. Makanya kita jangan takut untuk memberi banyak. Nareko cedek mi sedekata, cedek mi sumbangan tak kima sigi eh. Ai mabela ni sogi padame mani. Inilah senjata rahasia orang-orang kaya dunia, yaitu gemar memberi, membantu. Karena rumusan sedekah ini berlaku untuk orang kafir juga. Jangankan orang Islam, orang kafir sekalipun berlaku. Makanya Bill Gates ketika hendak bangkrut, dia langsung sumbangkan 50% kekayaannya kembali, berjaya. Bill Gates bukan orang Islam. Yeah. Itu yang terjadi sama ibu ini. Telah nak sumbangi, nak sekali berampurannya 50% dikali 10, dikali 10, dikali 10. Akhirnya nulle mebu masigi biayanya 20 triliun. 20 sebu miliar. Ya, semoga kita diberikan kesempatan untuk jalan-jalan ke sana. Amin. Luar biasa. Ya. Angkat tu ceritana ya senge. Dari mana Fatimah? Ya. Dari mana Fatimah? Ya, kisah ini bisa kita jadikan contoh, ibrah, pelajaran untuk kehidupan kita. Supaya kita makin hari makin rajin untuk bersedekah, memberi, membantu.
melolade imandri delima. Melolade mandri delima. Nafadani lakinna pangulut ta'ali. Wahai suamiku, melolade kau sedi mandri delima. Jok kemenik fasae melikak delima. Ya, karena suami yang baik, jok kenir fasae. Meli delima, sedi nafasa, sedi tonga meneli. Karena uang pas-pasan. Meli sedi delima, untuk binena, di tengah perjalanan ada pengemis yang kelaparan yang meminta delima itu. Wahai Tuhan, saya sudah berapa hari tidak makan Tuhan. Tolong, saya minta delimanya. Wah, maka dia pengurut ta'ali. Kena cara aneh ya. Lariku diwalingi delima. Wah, mati misa ini. Lariku walingi. Oke, cara mati bina iku ya. Ya. Pengemis riolo, aku pengemis semaku ke. Tuhan, minta uangnya Tuhan. Sudah 7 hari saya Tuhan tidak makan di Kentucky. Maka dia, ya lebih di situ dia nak ke Kentucky. Mereka tu je pengemis kurang ajar ni. Ya. Kita boleh anak ke kampungnya Muhammad, mak boleh batu mana? Kena ke Jakarta, ya, mas sandiwara. Nalai darah palsu aja ina. Astagfirullah. Jadi pengurut alin nalai, nalai ada 5 nalai. Apa yang terjadi? Langsung berlakulah hukumnya ini, Pak. Pertama, diselesaikan masalahnya dengan istrinya. Yang kedua, datang nanti 10 delima. Ya. Jadi dengan penuh kekhawatiran, rewannya kasih boleh pengurut alin. Kalau kena cara nama tu ya, nasi ngaki ya. Pas letu boleh, agana sepengluta Fatimah, wahai Ali, semoga ya, kamu tidak jadi belikan saya delima. Kenapa? Saya tiba-tiba tidak mau makan delima. Selesai masalahnya. Selesai. Tidak sampai di situ, engke pengluta Salman Al-Farisi. Ternyata, Rasulullah langsung dapat ilham. Nabi pengluta Salman, sini, ini ada 1 kantong delima, jumlahnya 10, bawakan anak saya Fatimah, ingin sekali itu makan delima. Pas natiwe ke bulana, pengluta Salman nauji pengluta Ali. Maka dia mau tante tahu enggak, Pak, di sengaja mana. Nah, sanabita sayalah lautan ilmu, wa Ali babuhu. Ali pintun napa di sengaja. Nah, sanabita Ali pintun napa di sengaja, iya tasikna. Jadi siruntut niro pengeluta Salman, si bawa pengeluta Ali. Wahai Ali, ini ada oleh-oleh dari mertua kamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk istri kamu. Ini ada delima. Maka dia pengeluta Ali, siaga di sana. 9. Ya, 9. Dah subuh sini, Pak. Subuh sini. 9 nih. Masa tidak percaya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tu. Maka dia panggil Luta Ali. Mujama-jama kah? Mampu bunyinya kah? Kenapa? Tidak mungkin 9, pasti 10. Kenapa? Karena saya tadi bersedekah 1 delima. Pasti datang 10. Pasti, Pak. Tidak mungkin tidak ya. Jadi nariku masumaki 10 sebu. Pasti popole 100 sabu. Pantas saki masigi makura bita sumbanganna. Depan isengi kali-kalinna. Sedekah. Ya. Kali-kalinya budi. Utanaiki budi. Maka kali-kali siki. Makura-kura pula jolok. Ya. 10 kurang 1 berapa, Bu? Ai, salah kali-kalinya memang. Siapa yang tahu? Tadi kan sudah dibahas 19. Kan yang satu itu kan kali 10. Betul, Bu? 10 sebu dita tas sumbang yang isi sebu macaji 19. Karena satu itu menjadi 10.
Ya. 10 kurang 2 berapa? Ya? 28. Men rasa nasi golek. Nafas salamane guru napa aja. Bila, Bu Guru, ada ustaz ini yang ngajari ki matematika ini lain-lain. Kok dikurang makin bertambah? Oh, apa kata gurunya? Itu matematika sederhana. Ternyata gurunya lebih tahu dari saya, ya. Jadi yang kecerita tadi. Maka de ero apo na? Anggaplah Ramadan. Biasa narekomande ki beppa pakai sendok di dengan itu. Sendok dengan itu. Apa itu? Maka dia pona, nenek, kasihkah itu sendok robe-robe? Kasihkah itu sendok robe-robe? Muka makan barongko ini. Salah di? Kan anak-anak ini sembuh di? Kasihkah itu sendok robe-robe? Maka dia nenek, salah cucu, bukan sendok robe-robe, tapi gardu lebih bisa lana. Astagfirullah. Lo makan garpu, makan gardu. Ya rasa ke gardu, toko-toko picu. Akan ngapa roi? Ya, lo apa tongek? Ya lebih bisa lana. Ya. Kemudian 10 kurang 3 berapa, Bu? Hah? 37. Allahu Akbar. Maka nama segi gardu. 10 kurang 4 46. Kurang 5 55. Macam mana nih? Jadi pemikiran itu sedekah tadi apa mula baca? Ibu ya berjanji, mulai besok tidak ada lagi jamaah Al-Falah yang memasukkan uang di celengan gambar pedang, apalagi gambar monyet. Jangan. Ya, mulai besok minimal gambar pakai surban atau yang pakai peci. Nah, karena uang yang pakai peci, ya, melaporkan dirinya, "Tuan, bawalah saya ke masjid. Ini saya siap ini pakai peci nih." Ya, jangan pakai pedang ya. Itu pedang kondisi perang. Jadi engketo seke ya, to kedi ya. Fadero nangiro celengeng isor sorongnya. Jadi pas labe celengangnya kiyolona, pasti nasapa disi sebu kafe kafe, ya nasapa disi sebu kafe kafe. Dina sedingi tak dena dina 100 sebu, ya naruntuk niro disi sebu kafe kafe nataro. Tak dena dina nalero mundinero beris kedua nalai. Alai. Pas pede macawe ni celengangnya nyalingi. Kepala ibam, Pak. Maka di dalam ngatin Pak, motor itu ya nak muda anu masih dek 100 sebu. Ya. Atau pa wae, atau pa dina ronak muda 100 sebu. Atau pa tu dina kafe-kafe sebu. Pas labe lebih sini. Pak, wanta tadi itu yang 100 ribu yang jatuh. Astagfirullahaladzim. Dino dia lah memang. Wah, apa kita tu kedi tahu? Lo metom ya kelengi. Mana engkau tahu? Kedi pega. Allahu Akbar. Sekiranya ikhlas si mak biringir 100 ribu, boleh sedi juta. Boleh sedi juta. Jadi aja lah long kata teman kedi. Dia tulis ogi, narik kemak kedi. Berarti terserah. Dia tulis ogi, Pak. Kita baca sejarahnya orang-orang kaya dunia, semuanya dermawan. Pak JK sendiri narik ke dihitung nih sekena oleh timnya, langsung bertanya, ulangi memang, kurang ame. Diulang, sudah betul Pak JK, ini sekian miliar sekat tahun ini, ulangi memang. Sampai 3 kali, kalau betul tambah. Mito kak nasa. Fidek sogi Pak JK. Afi di nasabah, maka dikit, masikit. Kikir gelang, pagu jembatan, pelit, kikir, bakhil, ya agak, fede lesu, fede kesiasi. Ya. Yang terakhir, ada kisah waliullah, si Ajmi namanya.
mebui adonan roti binena. Ah, paslon inasui. Jadi jokan ni kebali bolana meluapi. Nafasan ni seajmi. Suamiku jaga dulu ini adonan. Kan itu adonan roti, ifamakko hajolo padi baru jadi itu, ya. Joka ka malafi. Pas joka binena sapa colo, weng ke pengemis. Tapi pengemis ini malaikat, Pak, ya. Sering itu kita didatangi pengemis malaikat, kita tidak tahu, Pak. Hati-hati ki. Malaikat ambeng kai ki melo melodita ditalingi, nala tu mega, nala bolata. Ya. Nala tu mega, ya. Pas joka binena sapa colo, weng ke pengemis. Tuan, saya lapar sekali, Tuan. Bisa minta adonan rotinya? Wi nak biramana ngi? Angkenir binena boleh sapa colo loni nasu rutinna. Ih, mana adonan tadi? Wahai suamiku, saya kasih semuanya. Saya sumbangkan ada pengemis tadi, saya kasih semuanya. Loh. Tinggal itu makanan kita. Apa yang kita makan? Devan selesai mak bicara, tapang kato TV roti sudah dimasak beserta dengan dagingnya. Maka deh pengluta si ajmi kita ni selalu nama nala pengemisnya nasulle pengalatala dengan roti yang masak dengan lauknya. Itulah contoh bagi orang yang mengeluarkan zakatnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.